selalu sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan ceria untuk bermain dan belajar bersama Bu Ulfa. Ih, hebat semua. Bu Ulfa pakai baju putih, berarti anak-anak sudah tahu ya pakai baju apa. Sama pakai baju muslim hijau. Kalau sudah hari Jumat, hari apa? Ih, good job, hari Sabtu, Minggu, anak-anak libur deh ya. Senin sudah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita waktunya sekolah. Besok sama hari Minggu, anak-anak libur. Oke, berarti semangat nih, semangat Jumat, karena besok kita akan libur. Oke, doa tambah ilmunya, sudah hafal belum lagunya? Bu Ulfa tidak bosan-bosan nih ingatkan anak-anak lagunya, yuk. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya Allah, zidni ilman, tambahilah ilmuku, warzuqni fahman, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ih, udah hebat semua. Tema kita tentang apa minggu ini? Tentang kebutuhanku, makanan dan minuman. Makanan dan minuman, kemarin sudah makanan, minuman, ada kue. Hari ini, karena hari Jumat, adalah tentang makan, makanan dan minuman yang halal. Yang apa? Yang halal. Yang halal itu adalah yang diperbolehkan atau yang boleh dimakan oleh agama kita. Agama kita apa sih? Islam, benar. Kita orang Muslim, jadi harus makan makanan yang halal. Yang halal ada apa aja? Daging apa? Oh, pinter, ada sosis. Sosis sapi, ayam ya? Iya. Ayam goreng? Iya, pinter. Ada kambing? Iya. Terus sapi, bakso sapi, ya, apalagi? Banyak ya, ada sapi, ada ikan juga ya, itu halal. Tapi ada juga yang tidak halal. Dan kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk memakan makanan tersebut. Maaf ya, belum pada sebutkan biar anak-anak tahu. Ada binatang yang kita juga tidak boleh memakannya. Tapi umat yang selain muslim itu boleh. Adalah, maaf ya, belum pada sebutkan. Itu adalah daging babi. Daging apa? Babi itu tidak boleh untuk umat Islam ya, nah. Ada juga anjing. Anjing itu untuk umat yang lain selain Islam itu dibolehkan. Jadi kalau anak-anak luar negeri atau ada di Bali itu banyak non-muslim ya, jadi ada mereka makan, tapi kita tidak boleh memakannya ya, nah. Karena untuk umat Islam itu adalah makanan yang tidak halal. Jadi kita makannya yang halal saja, karena banyak makanan yang di sekitar kita yang halal. Mengerti anak-anak? Oke, sudah siap semuanya ya. Jadi binatang tersebut yang tidak boleh ya dimakan dagingnya. Oke, oke. Seperti biasa kalau hari Jumat anak-anak sudah siap-siap, sudah ya, karena hari Jumat anak-anak tahu ya pelajarannya ini. Oh, bija iya, jangan lupa krayonnya, pensilnya. Oke, kemarin kita sudah huruf ja, huruf apa ja ya? Sekarang huruf ha, ha. Coba sama-sama ha, ha. Hanya kecil sih, nanti ada ha. Tapi ini H kecil, H, H. Sama seperti huruf J. Anak-anak ambil pensilnya, belum ambil spidolnya. Tuh. Lurus lengkung patah, lurus lengkung patah, lurus lengkung patah. Oke, lurus lengkung patah. Oke, H, bisa kan sama seperti J kemarin. Bedanya kalau J ada pensilnya di foto. Anak-anak belum ambil pensil, oke, sudah bisa kan? Sudah hebat semuanya. Nih, ha, tu, sampai selesai ha, 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 sohi, ha, soh, adoma, hu, ha, ibu, gitu ya. Siapa yang ngajinya di rumah sudah huruf ha? Ih, pintar ya. Siapa yang ngajinya di rumah sudah ikro 2? Ih, hebat banget ya. Siapa yang ikronya masih iba? Tidak apa-apa. Siapa yang ikronya sudah aja? Pintar.
Jadi anak-anak walaupun belajar di rumah tetap ya nak ngajinya sama bu guru, nanti bu guru via telepon hari Jumat. Tapi anak-anak juga dengan bunda ya atau ayah ya belajar ikro di rumah. Biar anak-anak tambah hebat, jadi anak yang soleh dan soleha. Sudah selesai, jangan lupa dikasih warna, diberi warna bebas ya nak. Warnanya apa aja terserah anak-anak pakai kain. Karena ini warnanya banyak tuh, jadi anak-anak bebas kasih warna apa aja. Oke, sudah selesai diwarnai. Kasih tahu bunda deh, bunda aku sudah selesai. Kalau dengan ayah kasih tahu ayah deh, beritahu ayah-ayah aku sudah selesai. Foto deh tuh. Ucapkan apa? Hamdalah alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang telah belajar dengan baik dan semangat. Tetap semangat dan happy terus untuk anak-anak. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Makan sayur dan buah. Jangan lupa minum susu. Demikian dari Bu Rupa. Wassalamualaikum.